Burung kutilang adalah salah satu jenis burung legendaris yang memang sudah dipelihara sejak dulu. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis dari keluarga burung kutilang. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 5 jenis burung kutilang yang paling populer di dunia. Yang pertama adalah burung kutilang jambul. Burung ini memiliki nama ilmiah Pycnonotus joyosus, adalah spesies burung pengicau yang ditemukan di Asia. Ia merupakan anggota pemilih dari burung kutilang. Seperti burung kutilang pada umumnya, burung kutilang jambul juga mereka memakan buah-buahan. Ciri khas burung kutilang jambul adalah berupa jambul di kepalanya hampir mirip dengan burung cililin. Dan yang kedua adalah burung kutilang emas. Burung ini memiliki nama ilmiah Pycnonotus hemelanicterus dari keluarga Pycnonotidae. Ciri khas dari burung ini adalah memiliki warna kuning di bagian dada sampai ke perut, oranye di bagian leher, lingkar mata memiliki warna merah dan juga memiliki jambul. Kemudian buat punggungnya sendiri kuning agak kehitam-hitaman. Yang ketiga adalah burung kutilang zebra. Kenapa burung ini dinamakan sebagai burung kutilang zebra? Jenis kutilang yang satu ini karena memiliki motif zebra pada bagian lehernya hingga dada. Pipi mereka terdapat coklat oranye. Warna tersebut itu hanya dimiliki oleh pejantan saja. Sedangkan buat yang betina memiliki corak yang tidak terlalu mencolok seperti yang jantan. Yang keempat adalah burung kutilang sutra atau cucak kuricang. Burung ini memiliki nama ilmiah Pycnonotus atriceps dari keluarga Pycnonotidae. Burung ini adalah anggota dari familia merbah, cucak, dan sejenisnya. Ia ditemukan pada hutan-hutan Asia Tenggara utamanya. Memiliki warna bulu kuning, zaitun, dan hitam di bagian kepala. Suaranya juga cukup merdu. Makanan utama dari burung ini adalah berupa buah-buahan dan juga sesekali mereka memakan serangga. Dan yang kelima adalah burung kutilang Jawa atau teman-teman biasa menyebutnya dengan sebutan burung kutilang biasa. Burung yang memiliki nama ilmiah Pycnonotus aurigester dari keluarga Pycnonotidae. Burung ini adalah burung legendaris yang memang sudah dipelihara sejak lama. Tapi entah kenapa sampai saat ini burung ini tidak kunjung naik harga. Walaupun burung ini memang terbilang burung populer ya teman-teman, tapi harganya tidak mau mahal. Oke teman-teman, jadi itu dia 5 jenis burung kutilang yang paling populer di dunia.